Sule menangis rindu anak bungsunya, Adzam Adiansyah Sutisna. Sejak bercerai dari Natalie Holscher, Sule memang terpisah dari sang anak. Pasalnya, hak asuh memang jatuh di tangan sang mantan istri, Natalie Holscher. Untuk mengobati kerinduannya, Sule mengaku sering menghubungi Adzam lewat sambungan panggilan video. Di samping itu, sahabat Andre Taulani ini juga tak menampik kerap menangisi putranya saat sedang rindu. Sebab, mereka memang jarang bertemu karena terhalang kesibukan yang begitu padat. Ayah lima anak ini menambahkan begitu takut tak dikenal oleh anak Natalie Holscher. Selain itu, Sule juga menambahkan dirinya juga takut kehilangan momen penting dalam pertumbuhan adik tiri Rizky Febian tersebut. Sebagai informasi, Natalie Holscher menikah dengan Sule pada 2020. Namun pernikahan mereka berujung perpisahan pada 2022 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.